Welcome back to my channel, dan hari ini kita akan bermain Sasau Gaming, ya kan Sasau Semen. Dan kalian bisa lihat, ini adalah saya, ya kan. Ini yang pakai DJ Pop, ya kan. Kakinya ini DJ Pop, ya kan. Ini pakai headset lagi. Please head towards pakai sarung tangan, ya kan. Pakai ini merah-merah gitu bajunya. Ini bisa duduk kayak gini ya. Sasau Gaming. Timmu ada Exora, Jay, Thomas. Tadi nama orang, waduh, orang yang sedang menggunakan pedang. Number 4, leave the team. Kalau nggak ada yang musuhnya ini, aduh lepas lah. Number 3, leave the team. Kita lomba ya, siapa yang lebih cepat ya kan menurunnya ini. Siapa yang lebih cepat? Number 1, lead the team. Itu dia ya. Cepat. Pikir itu teman gue ya guys ya, ternyata itu musuh guys ya. Konyol banget dong, dia nggak punya apa-apa, tinggal kita bacok ya. Tak punya apa-apa, tinggal bacok dong. Gawa suka nih kalau yang kayak ini. Tepak kita ambil asal rival aja. Kita ambil asal rival aja guys. Ini kalau udah asal rival ini susah banget. SMG lah asal rival itu sangat kuat banget ya kan. Bagi pemula itu memang wajib dipakai ya kan. Di rekomendasi kan. Karena damage-nya sangat kuat. Cukup menumbangkan musuh dengan satu tembakan saja. Jadi itu musuhnya saat mendarat dia nggak pakai apa-apa loh. Nah ninja Naruto, ninja apa nih? Hattori ya. Enggak punya helm. Kita enggak punya helm. Ada apa? Lagi perang ya kayaknya. Tahu juga gawain. Kalau gini
Lu pikir bisa nembak gue lu? Lu pikir lu udah jago? Gawannya udah jago juga sih. Makanya bisa ikut sama ikut, enggak ikut perlombaan. Ada tas yang lebih bagus kalau gini. Jujutsu. Kan. Aduh, ini semuanya kayak gini deh. Ada enggak ada tas yang lebih bagus. Saya enggak punya tas. Tasnya di mana-mana. Saya pun enggak tahu. Tasnya nih enggak tahu di mana nih. Tas kita nih level 1 jadi enggak aman. Enggak bakalan aman kalau kita punya tas sih. Sampai kosong nih ambilnya. Apa enggak punya tas yang lebih bagus kalau gitu? Oh, terus begini, bah. Gimana kalau terus begini? Ketekan ya kan ini teng yang kayak gini butuh cross itu loh skillnya nih kayak gini dong kalau dari tadi ketekan aja. Oke. Nanti kita ambil saja. Ada orang enggak yang bisa kita bacok enggak? Oh ya. Iya, kita ke sana aja. Marking target location. Jujutsu. Dapat ini jujutsu jujutsu Oh, itu lagi perang. Oke. Maaf, Bang. Sorry dulu. Enggak bisa saya ini. Itu koinnya gimana? Kapan gue ini bisa membunuh ya? Nge-kill ya? Sisa 47 sedikit banget ini. Palingan mah ini mau 50 ya kan?
ngekill nggak bisa loh, nggak ada orang. Sedikit lagi udah sampai nih kalau gini bah. Ada orang nembak. Gak rame ya rasanya nih. Dapat transform meja. Aku mau naik. Woi mau naik. Agak aduh. Woi mau naik dong. Kitanya naik gitu aja ya kan. Di dalamnya agak aman. Kalau meja gini bisa nembak. Marks Mecha MA-01. Kita mau keluar lagi, tidak ada apa-apanya ternyata. Dasar sosis-sosis lemah, saya akan membunuhnya semuanya dengan tanganku sendiri. Teman-teman kita cari sosis-sosis dulu ya kan? Yang bersembunyi. Enak nih. Mana kalian sembunyi? Teman kita mati guys. Kita cari mereka dulu. It's eliminated. Please pick up my respawn. Oh, itu thanks. Dia. Please pick up my respawn point. Dasar sosis-sosis lama. Aku tahu kalian ada di mana. Aku tahu kalian ada di mana. Dasar sosis-sosis lama. Sangat membenci sosis-sosis lemah seperti kalian. Sosis lemah seperti kalian tidak akan bisa hidup. Itu sudah rusak ya kan.
respawn coin. Thanks. Segera ketemu sama teman kita ya guys ya. Enemy spotted. Ini agak ngelag nih. Mati dong. Kill saya juga banyak ya kan. Ada sosis-sosis lemah yang kita nembak dia ya kan. Kita telah menembak mereka semua tim loh tuh sebenarnya. Satu tim tuh. Satu tim kita, satu tim musuh kita itu bacok ya kan. Satu tim langsung dibacok. Wow, kita dapat end of eye. End of eye. Oh ya, tadi itu yang pernah ngenok tim kita ya kan. Jadi itu tadi kan mengenok ya kan tim kita yang itu nomor 2 gitu. Udah dibacok sama satu tim, lalu aku ini bunuh satu timnya ya. Kalau kita dapat ini one and army-nya nih bertambah lah. Jadi 13 ya kan. One and army. Tadi itu sangat sengit banget sih. Gak tau musuhnya tuh sama ketekan aja tuh. Hai teman.
tancap. Apa ini? Walking Queen. Besar macam besar. Jadi teman-teman ya, jadi kalian bisa lihat terus simbol kayak gini lah. Nah, jadi kalau kalian ingin mengikuti ya, suka kalian kayak gini simbol. Jadi kita akan ke event. Gue ini prediksi gitu, kenapa nggak mau main sih ya, padahal nggak mau sih. Pusing kan, pusingnya kita kayak paling banyak sih 9 ya kan. Kalau red itu 4 ya kan, cuma eliminasi crit itu 29. Kalau untuk total ya kan, eliminasi ya kan, ya 119 ya kan. Bisa lihat kalau efek assist biasanya nah kayak gini lah, jarak eliminasi terjauh ya kan 14 meter. Itu nggak bisa lebih. Wow. Oke, kita akan memainkan Gibran DJ Aki ya kan. Loading ground. Oke, kita akan main. Ini gimana cara mainnya? Nggak tahu juga. Cara mainnya nggak tahu gimana. Mana saya tahu? Karena saya hanya gini. Ini baru asli battle ya kan. UMP mana UMP? Kita milih senjata ini. UMP ada AKM ya kan. Gak ada UMP ya kan. Nanti juga boleh. Astaga, ditembak. Emangnya udah jago-jago. Jago kena sih musuhnya ini, jago banget ya kan, tuh ngenok. Oke, serahkan pada saya.
Oke, sama kayak seru nih. Kita ke camp musuh dulu. Oke. Ayo. Ayo maju. Maju, maju, maju. Oke teman-teman, gas! Waduh, ayo bantai habis! Paksa kita akan bantai ya kan? Kita akan bantai. Oh pakai shotgun, mau dual shotgun. Shotgun mana shotgun? Shotgun. Ah. Mau dual shotgun? Kaku. Makin seru nih kalau begitu. Tabak kuantum aja. Astaga. Cannon kan. Di luar sedang perang. Kita bersatu yuk. Ayo. Thank you.
akhirnya menang dong. Kill 13 itu. Team War. Jadi mungkin videonya sampai segini kan, seperti biasa. Terima kasih, sampai jumpa di next video. Bye.